Timbalan Menteri Kesihatan mohon maaf insiden hadir jamuan ketika PKP. Saya memohon maaf dan mengakui kekhilafan, kata Dr. Azmi Ghazali yang turut memaklumkan beliau telah memberi keterangan kepada polis hari ini. Timbalan Menteri Kesihatan Nur Azmi Ghazali memohon maaf atas kehadirannya di sebuah program di Mahad At-Tahfiz di Lenggong, Perak yang didakwa sebagai melanggar perintah kawalan pergerakan PKP. Nur Azmi berkata beliau telah memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis IPD Putrajaya hari ini dan memberi kerjasama penuh kepada siasatan polis. Saya memohon maaf dan mengakui kekhilafan berhubung kehadiran di sebuah Mahad At-Tahfiz di Lenggong, Perak pada 17 April lalu ketika lawatan rasmi ke klinik kesihatan Lenggong untuk meninjau situasi semasa petugas kesihatan di sana yang menjalankan tanggungjawab menangani wabak COVID-19. Saya mengakui kekhilafan yang telah dilakukan dan memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, beberapa gambar program itu yang dimuat naik di laman Facebook Nur Azmi tular di media sosial dan mengundang kritikan warganet kerana didakwa melanggar PKP. Antara gambar yang dimuat naik adalah yang memaparkan beliau memberi sumbangan serta jamuan makan bersama Pesuruhjaya PAS Perak merangkap Exco Kerajaan Negeri Razman Zakaria dan kira-kira 20 orang yang lain. Semalam, Razman mengeluarkan permohonan maafnya atas insiden itu. Beliau dilaporkan telah memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Krian pada hari yang sama. Dalam kenyataan hari ini, Nur Azmi turut menyuarakan penghargaannya terhadap pengorbanan petugas barisan depan, antaranya polis, tentera dan kaki tangan Kementerian Kesihatan dalam menangani wabak COVID-19. Saya juga menghargai komitmen pihak polis dalam menjalankan tanggungjawab menguatkuasakan undang-undang tanpa mengira latar belakang individu dan jawatan. Saya berdoa semoga seluruh rakyat Malaysia terus diberikan kesabaran dan tenang berdepan segala kesusahan yang dihadapi dalam tempoh PKP berjalan, katanya lagi. Terdahulu, Ketua Polis Perak Razaruddin Hussein dilaporkan berkata insiden itu disiasat mengikut Peraturan 6 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan Nombor 3 2020. Dalam perkembangan yang berbeza, Dr. Mahathir akan duduk di Blok Pembangkang. Sidang Dewan Rakyat pada 18 Mei ini akan menyaksikan untuk pertama kalinya ahli parlimen dari parti sama duduk di blok berasingan. Perkara ini disahkan oleh dirinya sendiri dalam satu kenyataan kepada Desta. Dr. Mahathir akan menjadi bekas Perdana Menteri kedua yang duduk di bangku pembangkang. Sebelum ini, Najib Razak menjadi bekas Perdana Menteri pertama yang berbuat demikian. Ini juga adalah kali pertama anggota dari parti yang sama tetapi duduk di kedua-dua blok yang bertentangan. Mahathir menjelaskan bahawa bersatu dengan dirinya sebagai pengerusi kini terbelah dua. Jadi pihak yang menentang kerajaan tidak boleh duduk bersama dengan pihak kerajaan. Jadi ia harus duduk di kalangan pembangkang bersama-sama dengan Pakatan Harapan PH tetapi bukan sebagai anggota pakatan, katanya. Pada 24 Februari lalu, Bersatu menarik diri dari PH sementara Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini membawa kepada kejatuhan Kerajaan Persekutuan PH dan akhirnya Muhyiddin Yassin diangkat sebagai Perdana Menteri baru dengan sokongan sebahagian besar anggota Parlimen Bersatu dan semua wakil UMNO, PAS dan gabungan parti Sarawak. Sekumpulan kecil anggota Parlimen yang dipercayai masih setia kepada Mahathir akan bergabung dengannya dengan duduk di bangku pembangkang. Mengenai pemilihan ketua pembangkang, Mahathir berkata bahawa beliau tidak akan merebut jawatan itu. Katanya ini akan diputuskan oleh ahli parlimen pembangkang dan ahli parlimen bersatu di blok pembangkang akan menerima sesiapa yang dilantik sebagai ketua pembangkang. Berita yang seterusnya, Muhyiddin memang perlu pastikan ada kesetiaan elak tumbang. Pada masa sama ada penganalisis yakin UMNO akan meninggalkan PN menjelang PRU akan datang dan bertanding bersama entiti terdahulu iaitu Mufakat Nasional. Memang penting untuk Muhyiddin Yassin memastikan kesetiaan parti komponen Perikatan Nasional PN berpihak kepadanya sehingga pilihan raya umum PRU ke-15, kata penganalisis politik Dr. Jeniri Amir. Diminta mengulas mengenai surat Presiden UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada Perdana Menteri yang meminta pertimbangan jawatan buat empat pemimpin UMNO Sabah, kata Jeniri.
Biarpun keputusan terpulang kepada Muhyiddin, beliau masih perlu memikirkan soal sokongan terhadap dirinya. Satu perkara penting untuk Perdana Menteri sekarang adalah untuk memastikan kesetiaan orang terhadap beliau di tengah-tengah kedudukannya yang tidak begitu terjamin dalam PN. Jadi dengan apa-apa cara dan strategi, beliau nak memberi imbalan kepada mereka komponen PN untuk memastikan sokongan itu sekurang-kurangnya dapat diberi dan kemudiannya PN itu tidak tumbang sebelum PRU15. Jadi itu satu strategi untuk memastikan kemantapan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri dan juga untuk PN, katanya kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Kata Jeneri adalah sesuatu yang normal buat mana-mana presiden parti dalam sesuatu pekatan politik mengemukakan calon bagi menerajui jawatan tertentu. Beliau, Zahid, bukan mendesak, hanya memohon. Pertimbangan terakhir itu terpulang kepada Perdana Menteri sama ada akur pada cadangan itu atau tidak, katanya lagi. Nama Bung Mukhtar jadi sebutan. Bagi seorang lagi penganalisis politik, Dr. Arnold Puyok, permohonan Ahmad Zahid itu mungkin dibuat atas merit bahawa UMNO masih mempunyai sokongan yang kuat di Sabah, menjadikan parti itu layak diberikan representasi yang kuat bagi mewakili negeri di peringkat persekutuan. Di beberapa kawasan di Sabah, jentera UMNO juga masih berfungsi. Jika kita lihat pada PRK pilihan raya kecil Kimanis lepas, jentera UMNO amat membantu. Muhyiddin akan menggunakan pengaruh beliau sebagai Perdana Menteri untuk menarik atau mengukuhkan sokongan dari pelbagai pihak. Persoalannya sejauh manakah beliau akan memberikan konsensi kepada UMNO dan PAS, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Pada 17 April lalu, sepucuk surat tersebar memaparkan tuntutan Ahmad Zahid untuk 4 pemimpin UMNO Sabah agar dilantik menjawat beberapa jawatan. Antaranya Pengerusi UMNO Sabah Bung Mukhtar Radin dicadangkan untuk jawatan Pengerusi Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah. Ahli Parlimen Kinabatangan itu sedang dibicarakan bersama isterinya Zizi Izzati Samad atas tuduhan rasuah semasa menjadi pengerusi bukan eksekutif Pelkra. Meskipun mengakui status Bung Mukhtar sedang dibicarakan, mungkin menjadi pertikaian setengah pihak, kata Jeneri. Pemilihan tokoh itu mungkin atas faktor kesetiaannya terhadap UMNO setelah ramai pemimpin meninggalkan parti akibat kekalahan teruk BN dalam PRU ke-14 lalu. Selain Bung, anggota Parlimen Kimanis Muhammad Alamin dicadang dilantik sebagai timbalan menteri. Bekas Menteri Abdul Rahman Dahlan dicadang dilantik sebagai ahli Dewan Negara mewakili Sabah. Manakala timbalan Ketua UMNO Sabah Yaakubah Khan dicadang dilantik menjadi pengerusi Lembaga Pelabuhan Labuan. Mesti ada perbincangan. Untuk rekod, Sabah kini ditakbir oleh warisan yang menyokong Pakatan Harapan PH. Sementara itu disoal apakah surat Ahmad Zahid itu menunjukkan UMNO sedang menggunakan faktor sokongan untuk merebut peluang jawatan sebelum berpatah arang dengan Bersatu dan PN menjelang PRU15 nanti. Jeneri tidak menolak perkara tersebut. Tak ada alasan untuk UMNO bersama PN pada PRU15. Mereka takkan bertanding sebagai PN kerana ini akan merugikan UMNO yang ternyata mendapat sokongan padu di kawasan Melayu, katanya yang turut mengingatkan bahawa majoriti kerusi di Semenanjung adalah majoriti Melayu. Jadi kenapa dia UMNO harus korbankan? Soal Jeneri. Lebih-lebih lagi, katanya, UMNO yang memiliki banyak kerusi itu dilihat dipinggirkan dalam kabinet PN dan diberikan jawatan yang tidak sebegitu penting. Jeneri yakin untuk PRU ke-15 nanti, UMNO akan meninggalkan PN serta Bersatu bertanding bersama PAS dalam entiti lain Mufakat Nasional bagi memastikan parti itu dapat menjadi parti tulang belakang dalam pembentukan kerajaan. Pada Mac lalu, Ahmad Zahid dan mantan Perdana Menteri Najib Razak kedua-duanya membuat kenyataan senada. UMNO hanya akan menyokong kepimpinan Muhyiddin serta mempertahankan PN sehingga PRU ke-15 sahaja. Bagaimanapun berbeza daripada Jeneri, bagi Arnold pula, kenyataan Zahid dan Najib itu tidaklah harus diambil secara bulat-bulat. Saya pasti ada perbincangan antara Muhyiddin dan UMNO bagi memastikan kelangsungan Bersatu dan UMNO di tampuk kuasa. Setakat ini, parti-parti komponen dalam PN akan terus bekerja sama. Keadaan masih agak boleh berubah menurut pelbagai kemungkinan. Kita tunggu apa yang akan berlaku kepada Bersatu dan juga langkah seterusnya yang akan diambil PKR, katanya lagi.
Dewan Rakyat akan bersidang sehari pada 18 Mei ini bagi membincangkan rang undang-undang dan usul urusan kerajaan tanpa melibatkan sesi pertanyaan lisan, pertanyaan bertulis, usul atau kamar khas. Keputusan itu mendapat kritikan wakil rakyat pembangkang dengan ada yang menyifatkan Muhyiddin takut berdepan anggota Parlimen PH yang mungkin menggerakkan usul undi tidak percaya terhadapnya sebagai Perdana Menteri. Dalam perkongsian berita terakhir, anak Zahid cabar pengkritik lapor polis kerana dakwa langgar PKP. Gambar yang menjadi pertikaian memaparkan Nurul Hidayah bersama suaminya dan Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Ahmad Mas Rizal Muhammad. Nurul Hidayah yang merupakan anak perempuan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mencabar pihak yang mengkritiknya atas dakwaan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuat laporan polis terhadapnya. Nurul Hidayah berkata demikian dalam ruangan komen di Instagram ketika membalas ulasan seorang pengguna media sosial yang mengulas salah satu gambarnya selepas pertemuan dengan Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Ahmad Mas Rizal Muhammad yang diambil di Putrajaya hari ini. Semua ini boleh dibuat melalui video call, panggilan video, kata ulasan itu. Nurul Hidayah kemudian membalas dengan berkata, "Repotlah, laporlah. Polis tak payah komen sini. Saya sedia bagi keterangan dari saya. Saya cabar." Malaysia kini telah menghubungi Pejabat Menteri dan Nurul Hidayah untuk ulasan lanjut. Membalas cabaran Nurul Hidayah, pengguna media sosial itu kemudian berkata, "Saya tak terima cabaran ini. Saya duduk rumah sajalah. Saya duduk rumah saja." Gambar yang menjadi pertikaian memaparkan Nurul Hidayah bersama suaminya dan Mas Rizal. Mereka berdiri di luar bangunan kementerian itu di Putrajaya. Pada gambar itu, Nurul Hidayah menyertakan keterangan. Selepas selesai dengan YB Menteri Hal Ehwal Agama, kami ke Kementerian Alam Sekitar untuk berjumpa dengan YB Datuk Dr. Mas Rizal. Timbalan Menteri bertukar-tukar pendapat dan cadangan adalah cara saya dan YB Datuk Dr. Mas Rizal sejak beliau menjadi setiausaha politik kepada abah saya, Ed Ahmad Zahid Hamidi, tidak berapa lama dahulu. A dear friend to our family. Dalam kiriman berasingan, Nurul Hidayah turut memuat naik gambarnya bersama Menteri Agama, Dr. Zulkifli Muhammad. Membalas pengguna media sosial yang mempersoalkan bagaimana dia dapat menghadiri perjumpaan itu bersama suaminya, Nurul Hidayah hanya menjawab dengan malas nak layan orang negatif. Dalam siri kiriman Instastory malam ini, Nurul Hidayah dilihat memandu sendirian ke mesyuarat berkenaan. Garis panduan yang ditetapkan di bawah PKP fasa 2 dan ketiga antara lain adalah hanya seorang yang dibenarkan dalam satu kereta dan perjalanan terhad dalam lingkungan 10 km kecuali dengan kebenaran khas daripada polis atau kebenaran untuk bekerja. Dalam satu lagi kiriman Instastory yang dipercayai ditunjukkan kepada pengkritiknya, Nurul Hidayah menyifatkan mereka sebagai kurang cerdik dan tidak mengetahui perbezaan antara PKP dan perintah berkurung. Beberapa pemimpin PN sebelum ini turut mendapat kritikan sama pengguna media sosial selepas didakwa melanggar PKP, termasuklah Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nor Azmi Ghazali. Nor Azmi hari ini memohon maaf atas perkara itu dan berikrar akan memberi kerjasama dalam siasatan polis terhadapnya. Menteri Kanan Ismail Sabri Yaakob yang bertanggungjawab memantau penguatkuasaan PKP sebelum ini menegaskan bahawa semua pihak tertakluk dengan undang-undang dan semua laporan polis berkaitan akan disiasat. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda telah menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Semoga anda telah dimudahkan dengan mendapatkan berita melalui mendengar sahaja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.